Assalamualaikum, sampurasun, selamat pagi pemirsa Hobi Seni Channel dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan, amin. Jadi hari ini Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2021, saya kembali lagi berkunjung di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang. Dan kali ini saya akan mencoba mereview update harga domba Garut jenis betina ya. Nanti ada betina daraan, datenan, bitmil, bitnak yang ada di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang ini. Dan nanti harga yang saya sebutkan merupakan harga langsung dari para pedagang. Untuk itu mari kita saksikan. Nah pemirsa Hobi Seni Channel, nah, di depan saya ini adalah domba Garut betina ya. Ini daraan ya. Ini dombanya lumayan besar juga ya. Ini kita lihat. Yang ini bobot timahnya kira-kira antara 15 sampai 20 kg-an dan umurnya 1 tahun setengahan ya. Nih keren sekali, dan motif bulunya yang itu motif bulunya warna putih dan coklat ya. Nah dan kalau yang domba yang ini dikasih harga Rp2.100.000. Dan selanjutnya kalau yang ini sama juga, ini dan tenan juga, motif bulunya warna putih, coklat dan hitam ya. Umurnya 1 tahun setengahan. Bobot timahnya antara 15 sampai 20 kg. Dan ini sama seperti yang tadi, kasih harga Rp2.100.000. Nah, dan kalau yang ini sama juga ya, dan juga motif bulunya warna putih ya, umurnya 1 tahun setengahan. Bobot timahnya antara 15 sampai 20 kg-an, dan yang ini sama seperti yang tadi, dikasih harga Rp2.100.000. Nah, dan kalau yang ini daraan ya. Motif bulunya warna coklat, putih dan hitam. Umurnya ini 1 tahunan, bobot timbalnya antara 10 sampai 15 kg-an. Dan untuk domba yang ini dikasih harga Rp1.500.000. Dan kalau yang sebelahnya ini sama juga, ini daraan juga ya, motif bulunya warna putih semuanya. Ini domba priangan ya, betina. Nah, ini buat timbalnya kira-kira antara 10 sampai 15 kg-an, dan ini dikasih harga Rp1.500.000. Nah, dan kalau yang ini daraan juga sama ya. Ini motif bulunya warna putih semuanya. Ada tanduknya ya, warna coklat keputih-putihan. Ini umurnya 1 tahunan, bobot timbalnya antara 10 sampai 15 kg-an, kira-kira begitu ya. Dan untuk yang domba yang ini dikasih harga Rp1.500.000. Nah, dan kalau yang ini sama juga ya, ini dan daraan juga, motif bulunya warna putih semuanya. Ini umurnya 1 tahunan, bobot timbalnya antara sama seperti yang tadi, 15 sampai 20 kg-an. Dan untuk domba yang ini dikasih harga sama Rp1.500.000. Nah, dan kalau yang ini ya, ini motif bulunya warna hitam, coklat dan putih ya. Ini daraan juga sama ya kan, ini umurnya 1 tahunan, bobot timbalnya antara 10 sampai 15 kg-an. Dan untuk yang domba yang ini dikasih harga Rp1.350.000. Nah, dan kalau yang ini motif bulunya belang sapi ya, daraan juga. Ini umurnya 1 tahun lebih sedikit, bobot timbalnya antara 10 sampai 15 kg-an ya. Dan untuk domba yang ini sama, ya kasih harga Rp1.350.000. Nah, dan kalau yang ini warna coklat ya, motif bulunya ini domba priangan kuping panjang. Dan ini umurnya kira-kira antara 1 tahun lebih sedikit, bobot timbalnya antara 10 sampai 15 kg-an. Dan domba yang ini dikasih harga Rp1.350.000. Nah, dan kalau yang sebelahnya ini warna putih ya. Ini umurnya sama, tidak jauh beda sama seperti yang ini. Umurnya 1 tahun lebih sedikit, bobot timbalnya antara 10 sampai 15 kg-an. Dan yang ini sama, dikasih harga Rp1.350.000.
Dan begitu juga yang ini juga darahan juga sama ya. Ini bobot timbalnya antara 10 sampai 15 kg-an, umurnya 1 tahun lebih sedikit juga, dan ini sama seperti yang ini, dikasih harga Rp1.350.000. Nah, dan ini juga ini sama ya seperti yang tadi. Ini juga darahan juga, mati bulunya putih dan warna hitam ya. Ini domba Priangan kan, dan umurnya 1 tahun lebih, dan bobot timbalnya antara 10 sampai 15 kg-an. Domba yang ini dikasih harga sama Rp1.350.000. Nah, dan kalau yang ini sama juga, ini domba Priangan juga betina ya. Ini warna bulunya warna putih semuanya. Bobot timbalnya antara 10 kg-an, dan ini ya dikasih harga Rp1.000.000 ya. Nah, dan kalau yang ini ya, ini 1, 2, 3 ya, ini petetan semuanya ya. Ini di bawah umur 1 tahunan, kira-kira umurnya sekitar 6-7 bulanan ya. Ini ada yang warna coklat, ada yang warna putih full, ya kan. Ini bobot timbalnya, 3 domba ini kira-kira sampai sama ya, 10 kg-an. Dan domba yang ini dikasih harga Rp1.000.000 ya. Nah, dan kalau yang ini kita lihat nih, motif bulunya warna putih dan warna hitam ya. Ini darahan juga sama, ini bobot timbangannya antara kira-kira 10 sampai 15 kg-an ya. Ini umurnya 1 tahun lebih sedikit ya. Dan untuk domba yang ini dikasih harga Rp1.350.000 ya. Nah, dan kalau yang ini motif bulunya warna hitam coklat, ini domba daraan ya. Domba timbalnya kira-kira 10 kg-an, ini umurnya di bawah 1 tahun ya. Dan untuk domba yang ini dikasih harga Rp850.000. Nah, dan kalau yang ini dan tenan ya. Ini motifnya warna putih semuanya, ini keren kan. Ini umurnya kira-kira 1 tahun setengahan ya. Ini bobot timbalnya antara 15 sampai 20 kg-an nih, keren sekali. Lumayan besar juga ya. Dan untuk domba yang ini dikasih harga Rp2.100.000. Nah, dan kalau yang ini sama juga seperti yang tadi ya, ini dan juga. Ini motif bulunya warna putih semuanya ini, keren juga, cakep. Bobot timbalnya antara 15 sampai 20 kg-an ya. Dan untuk domba yang ini dikasih harga Rp2.150.000. Nah, dan kalau yang sebelahnya juga ini sama juga, ini motif bulunya warna putih semuanya ya, keren sekali. Ini umurnya kira-kira 1 tahun lebih sedikit ya, bobot timbalnya antara 10 sampai 15 kg-an yang ini ya. Ini dikasih harga Rp2.000.000 ya. Nah, dan kalau yang ini sama juga, ini bibit bawa anak ya. Ini induknya, dan itu anaknya 2 ya, sama seperti yang ini sama. Ini induknya, ini motif bulunya warna hitam, warna putih, warna coklat. Umurnya 2 tahunan ya. Bobot timbalnya kira-kira induknya ini antara 10 sampai 15 kg-an. Dan untuk dan anaknya ini dia berumur antara 2 sampai 3 bulanan. Bobot timbalnya antara 5 kg-an ya. Jadi induknya 1, anaknya 2. Ini dikasih harga Rp2.500.000. Nah, dan kalau yang ini sama juga ya, ini induk juga bawa anaknya ya, ini induknya, ini juga anak kedua. Induknya ini kira-kira umurnya 2 tahunan ya, bobot timbalnya antara 10 sampai 15 kg-an, sedangkan anaknya ini umurnya kira-kira 3 sampai 4 bulanan. Ada yang pejantan, ada juga yang betina ya. Jadi 3 ekor ini, induknya 1, anaknya 2 ini dikasih harga Rp2.600.000. Nah, dan kalau yang ini daraan ya, ini motif bulunya warna putih dan warna coklat. Ini umurnya 7 bulanan ya. Ini bobot timbalnya antara 10 kg-an. Dan untuk domba yang ini dikasih harga Rp1.000.000. Nah, dan kalau yang ini ya, kita lihat ini motif bulunya belang sapi ya. Jadi perpaduan antara warna hitam dan putih ya.
Ini keren, ini umurnya 1 tahunan lebih, dari bobot timbalnya antara 10 sampai 15 kilograman ya. Nih, cakep banget. Ini nanti buat bibitan, keren ya. Nih, dan untuk domba yang ini dikasih harga Rp1.600.000. Nah, dan kalau yang ini bibitan bawa anak atau indukan bawa anak ya, ini induknya dan ini juga anaknya ya. Anaknya ini ada yang betina, ada yang pejantan juga. Induknya ini umurnya kira-kira 2 tahunan ya. Nah, ini motif bulunya warna putih dan juga ada warna coklatnya. Dan dengan anaknya ini warna sama, beda sama induknya, warna putih, coklat dan hitam ya. Ini induknya ini bobot timbalnya kira-kira antara 10 sampai 15 kilograman. Ya kan, sedangkan anaknya ini bobot timbalnya kira-kira antara 5 sampai 10 kg-an, umurnya ini kira-kira antara 3 sampai 4 bulanan ya. Jadi ini satu paket semuanya dijual ya, induknya satu, anaknya dua. Ini dikasih harga Rp2.750.000. Nah, dan kalau yang ini ya, ini dantenan ya. Motif bulunya kita lihat ini warna putih dan ada warna hitam ya. Ini ada tanduknya juga, ini warna coklat ke putih-putihan. Ini umurnya kira-kira antara 1 tahun setengahan. Ini rumah-rumahnya ini lumayan besar juga ya, bobot timbalnya antara 20 sampai 25 kg kira-kira begitu. Ini umurnya 1 tahun setengah lebih dengan warna motifnya warna putih semuanya ya, keren. Nih, dan domba yang ini dikasih harga Rp3.000.000 ya. Nah, dan kalau yang ini sama juga dan tenan juga ya. Ini motifnya warna putih dan ada warna hitam di kepalanya sedikit ya. Ini umurnya 1 tahun setengahan dan bobot timbalnya antara 10 sampai 15 kg-an ya. Dan untuk domba yang ini dikasih harga Rp1.600.000. Dan sebelahnya juga sama, ini juga dan juga ini motif bulunya warna hitam di kepalanya hitam ya. Ada juga coklat di badannya. Ini umurnya 1 tahun setengahan ya. Ini keren sekali ya kan. Ini sama seperti ini dikasih harga Rp1.600.000. Nah, jadi pemirsa Hobi Sini Channel, itu tadi adalah update harga domba Garut betina. Ada daraan, ada dantenan, ada bitnak ya, ada juga bitmil yang ada di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang ini. Dan harga yang tadi saya sebutkan merupakan harga langsung dari para pedagang. Jadi untuk pemirsa Hobi Sini Channel atau siapapun yang melihat video ini dan membutuhkan domba Garut jenis betina ya, silakan langsung datang saja ke Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang. Di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang ini menyediakan berbagai macam jenis domba ya, dan buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu mulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang. Sekian dulu review dari saya, dan nantikan video menarik lainnya seputar domba Garut hanya di Hobi Seni Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.